Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi bareng Lindia di sini di channel Mau Gadget. Dalam video kali ini, Lindia akan merekomendasikan 7 produk terbaru dari brand Oppo yang layak untuk dijadikan pertimbangan. Klik subscribe dan aktifkan notifikasi untuk tetap mendapatkan update konten terbaru dari channel ini. HP Oppo keluaran terbaru yang pertama ada Oppo A18. Penerus dari Oppo A17 ini merupakan pilihan yang ideal bagi pengguna yang menginginkan perangkat handal dengan daya tahan yang baik di kisaran harga 1 jutaan. Selain desainnya yang cantik, Oppo A18 telah memiliki sertifikat IP54 yang tahan terhadap debu dan cipratan air. Layar HP ini memiliki ukuran 6,56 inci dengan resolusi HD+, tingkat kecerahan hingga 720 nits serta sudah mendukung refresh rate 90Hz. Dari segi performa, Oppo A18 dipersenjatai oleh SoC MediaTek Helio G85 yang merupakan chipset kelas entry level dengan fokus pada performa gaming. Chipset ini dipadukan dengan RAM fisik 4GB plus 4GB RAM expansion dan storage 128GB yang masih bisa ditambah dengan kartu microSD hingga 1TB. Pindah ke sisi fotografi, Oppo A18 mengadopsi konfigurasi dual kamera, yaitu kamera utama 8MP dengan autofocus dan kamera depth 2MP. Sementara untuk kamera selfie-nya beresolusi 5MP. Salah satu keunggulan Oppo A18 adalah baterainya yang awet untuk aktivitas sehari-hari seperti browsing, streaming, atau gaming. Next, untuk fitur-fitur menarik lainnya adalah mode ultra volume 300%, side fingerprint, dan antar muka Color OS 13.1 yang menawarkan banyak fitur personalisasi dan optimisasi. Berikut spesifikasi dan harga terupdate Oppo A18, untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. HP Oppo keluaran terbaru yang kedua ada Oppo A38. HP yang dibanderol dengan harga 2,1 juta ini memiliki beberapa keunggulan seperti kamera utama 50MP, layar smooth, pengisian daya cepat, serta sertifikasi ketahanan terhadap debu dan cipratan air. Di bagian depan terdapat layar berukuran 6,56 inci dengan resolusi HD+, serta telah mendukung refresh rate 90Hz yang membuat tampilan layar lebih halus dan responsif. Selain itu, layar ini juga memiliki color gamut DCI-P3 100% dan kecerahan hingga 720 nits yang aman untuk penggunaan di luar ruangan. Untuk spesifikasi utamanya, Oppo A38 menggunakan chipset MediaTek G85 yang memiliki CPU octa-core dengan kecepatan maksimal 2 GHz. Sementara untuk RAM-nya berkapasitas 4GB plus RAM expansion hingga 4GB dan penyimpanan internal 128GB yang bisa ditambah dengan kartu microSD hingga 1TB. Pindah ke sisi kamera, Oppo A38 mengandalkan kamera utama 50MP dengan aperture 1.8 yang ditemani kamera depth 2MP yang berfungsi untuk membuat efek bokeh. Sementara untuk kamera depannya memiliki resolusi 5MP. Next, untuk baterainya di 5000 mAh dengan teknologi pengisian daya cepat 33 watt SuperVOOC yang memungkinkan pengisian lebih dari 50% dalam waktu 30 menit. Berikut spesifikasi dan harga terupdate Oppo A38, untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. HP Oppo keluaran terbaru selanjutnya ada Oppo A58 NFC. Dengan harga cuma di 2 jutaan, Oppo A58 NFC memiliki value dan spesifikasi yang sangat menarik. Selain punya desain cantik dan build quality yang bagus, Oppo A58 juga dibekali dengan layar yang tajam dan cukup terang berkat resolusi 1080x2400px dan punya peak brightness hingga 680 nits. Sayangnya, perangkat ini hanya mendukung refresh rate standar di 60Hz yang agak ketinggalan dibanding dengan HP 2 jutaan lainnya. Untuk mengabadikan berbagai momen, Oppo A58 mengandalkan sensor utama 50MP wide angle yang didukung oleh lensa depth 2MP. Kombinasi kedua lensa tersebut mampu menciptakan mode potret yang cukup berkualitas.
Sementara di bagian depan atas layar terdapat punch hole yang menampung kamera selfie berkekuatan 8 megapiksel. Dalam hal performa, Oppo A58 NFC dipersenjatai chipset gaming MediaTek Helio G85 dengan RAM 6GB LPDDR4X dan penyimpanan internal berkapasitas 128GB yang masih bertipe eMMC 5.1. Next, untuk baterainya standar di 5000 mAh serta dibekali teknologi SuperVOOC 33W agar dapat mengisi daya dengan cepat. Berikut spesifikasi dan harga terupdate Oppo A58 NFC. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. HP Oppo keluaran terbaru yang keempat ada Oppo Reno 10 5G. Meskipun menjadi model paling basic di jajaran Oppo Reno 10 series, perangkat ini tetap dibekali spesifikasi dan fitur yang menarik mulai dari layar memukau, chipset gahar, konfigurasi kamera lengkap, dan masih banyak lagi. Soal layar, Oppo Reno 10 5G juga menghadirkan layar kelas flagship dengan layar curve AMOLED 1 miliar warna, ukurannya di 6,7 inci, resolusi Full HD+, support HDR10+, dan mengadopsi fingerprint optik di dalam layar. Untuk dapur pacunya cukup mumpuni berkat ditenagai oleh chipset Dimensity 7050 proses manufaktur 6nm dengan TDP sebesar 4W. Lalu untuk RAM-nya berkapasitas 8GB dual channel LPDDR4X dan penyimpanan internal 256GB bisa ditambah dengan kartu microSD sampai 1TB. Salah satu sektor yang diunggulkan oleh Oppo Reno 10 5G ini adalah kemampuan kameranya. Menggunakan sensor utama 64MP bukaan 1.7 yang bisa merekam video dengan format 4K 30fps dan 1080p 60fps. Lanjut untuk kamera pendukungnya, bebas gimmick yakni kamera telephoto 32MP dengan 2 kali optical zoom dan kamera ultrawide 8MP. Lanjut untuk daya tahan baterainya tergolong baik dengan kapasitas 5000 mAh dengan teknologi SuperVOOC 67W serta fitur baterai Health Engine yang mampu meningkatkan daya tahan baterai hingga 4 tahun pemakaian. Berikut spesifikasi dan harga terupdate Oppo Reno 10 5G. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. Next ke produk yang kelima ada Oppo Reno 10 Pro Plus. Meskipun masuk dalam jajaran Reno series, spesifikasi yang diusung perangkat ini sudah level kelas atas alias flagship. Salah satu penegasnya adalah menggunakan chipset flagship Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang dipadukan dengan RAM 12GB LPDDR5 dan ROM 256GB UFS 3.1. Oppo Reno 10 Pro Plus juga dibekali dengan sistem pendingin ultrakonduktif untuk menjaga suhu tetap aman saat memainkan game grafik tinggi. Selain performa, daya tarik HP ini adalah di sektor kameranya. Kamera utama 50MP-nya mampu menangkap gambar yang sangat baik dalam situasi apapun, baik siang atau malam hari. Menariknya lagi, HP ini dilengkapi kamera potret telephoto dengan OIS beresolusi 64MP serta kamera ultrawide beresolusi 8MP. Sementara untuk kamera depannya beresolusi tinggi 32MP dengan fitur autofocus. Next, untuk layarnya sendiri menggunakan layar curve AMOLED 1 miliar warna yang menciptakan pengalaman visual yang imersif. Pindah ke bagian daya, Oppo Reno 10 Pro Plus ditopang baterai 4700 mAh dengan 100 watt SuperVOOC yang mampu mengisi daya ke 50% hanya dalam 9,5 menit. Berikut spesifikasi dan harga terupdate Oppo Reno 10 Pro Plus. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. HP Oppo keluaran terbaru yang keenam ada Oppo Find N3 Flip. Dari segi desain, HP ini memiliki frame aluminium yang kokoh serta back cover dengan finishing glossy yang mewah. Pindah ke bagian display, Oppo Find N3 Flip memiliki dua layar, yaitu layar utama memiliki ukuran 6,74 inci dengan panel LTPO AMOLED 120Hz. Selain itu, perangkat foldable ini memiliki lipatan layar yang nyaris tak terlihat. Sementara untuk layar covernya juga menggunakan panel AMOLED seluas 3,26 inci dan diproteksi oleh Corning Gorilla Glass Victus.
Untuk kameranya sangat mumpuni dengan kamera wide angle 50MP, kamera ultra wide angle 48MP, dan kamera potret 32MP yang menciptakan bokeh flare kelas pro dari kamera klasik Hasselblad. Oppo Find N3 Flip ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 9204 nanometer yang dipadukan dengan RAM 12GB LPDDR5X dan penyimpanan internal 256GB UFS 4.0. Dengan kombinasi hardware canggih tersebut, Oppo Find N3 Flip mampu menjalankan berbagai aplikasi dan game berat dengan lancar. Lanjut untuk baterainya berkapasitas 5000 mAh dengan teknologi 44 watt Superflux Flash Charge melalui konektor USB Type-C 2.0. Berikut spesifikasi dan harga terupdate Oppo Find N3 Flip. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. HP Oppo keluaran terbaru yang terakhir ada Oppo Find N3. Perangkat ini merupakan HP foldable terbaru sekaligus pertama yang masuk secara resmi di Indonesia. Kehadirannya tentu akan bersaing dengan HP foldable dari Samsung yaitu Galaxy Z Fold 5. Untuk spesifikasi internalnya menggunakan SoC Snapdragon 8 Gen 2 4 nanometer dengan RAM 16GB LPDDR5X plus 12GB RAM expansion serta ROM 512GB dengan tipe UFS 4.0. Pindah ke sisi fotografi, Oppo Find N3 menggunakan konfigurasi triple kamera belakang yakni 48MP kamera wide angle, 64MP telephoto, dan 48MP ultrawide. Sementara untuk kamera selfie-nya terdapat dua pilihan, yakni kamera utama beresolusi 20MP yang terletak di dalam layar utama dan 32MP yang ada di covernya. Lanjut untuk layar utamanya menggunakan layar foldable LTPO 3 OLED seluas 7.82 inci beresolusi 2268x2440 pixel. Sementara untuk layar covernya menggunakan panel LTPO 3 OLED 1 miliar warna yang dilapisi ceramic guard. Berikut spesifikasi dan harga terupdate Oppo Find N3. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. Itulah 7 produk terbaru dari brand Oppo yang layak untuk dipertimbangkan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.